paling enak. Kalau soal cara sih kan lo tahu lebih enak ketika. Sekarang saya mau tanya. Baiklah pemirsa di rumah, kita lanjutkan acara ini dengan memanggil dua pasang sejoli, ya, dua keluarga yang ideal, yang bahagia. Yang pertama-tama akan saya panggilkan keluarga dari Adi Surya Abdi dengan Meriam Belina. Sahabat, silakan duduk. Waduh. Sini ya. Iya. Terima kasih nih ya mau datang ke sini. Habis Bang Ben. Hah? Kalau bukan Bang Ben mah. Kalau bukan Bang Ben ya bukan. Gimana Mer, kabarnya Mer? Baik, baik. Aduh. Masih aktif terus dong di film ya? Sekarang lagi enggak. Lagi enggak gitu ya. Kan sama-sama tahu. Film lagi film. Film lagi film. Lagi film banget. Iya. Kalau Bung Adi gimana, masih punya teradarai sebenarnya ya? Ah, bagus. Baik itu. Saya dengar apa? Anaknya sudah umur berapa? 16 bulan. 16 bulan. Belum ada lagi gitu ya. Nanti dulu. Nanti dulu ya. Nanti dulu. Saya nanti dulu. Saya sudah capek saya. Iya, Pak ya. Nah, kebanyakan. Kalau film lagi sepi bikin anak banyak-banyak repot. Begitu ya. Saya sih dalam hal ini memang film itu adalah kehidupan kita ya. Tapi sementara ini enggak apa-apa lah. Enggak ada di film, di sinetron jadi kan. Sama film begitu. Film juga. Maksa deh ketawanya. Eh, baru ketawa. Meriam Belina memang kalau ketawa tuh lamat, lamat. Belakangan orang dokter udah belakang. Ya, Mer. Bekasnya lama gitu. Gitu. Terakhir filmnya apa sih? Asmara. Asmara. Oh, begitu ya. Masih sering main asmara terus gitu ya. Masih. Masih. Oh, begitu. Bung Adi. Siapa? Asmaranya. Ya saya sih sering main di asrama gitu. Kadang-kadang di kodim. Kacau. Kalau saya lihat, maaf ya ini nanya, ini kayaknya Mer ini kayaknya ada turun Hindu juga gitu, Hindu ya gitu. Hindu? Hindu, Hindu. Oh Hindu. Iya, yeah. Oh, mulut gue Hindu. Ada Hindunya juga gitu ya? Ada. Sebab matanya sila coklat-coklat biru gitu ya. Kalau saya mata saya kayak ikan buntu gitu. Mati kutu kita. Emang lu gak punya kutu? Mati kutu. Aduh. Dia ada kutunya. Hah? Mana? Oh ini? Holden. Holden. Kalau Belanda bilang Holden nih. Kalau orang Betawi bilang cepek. Ini gambarnya Bang Ben. Mari sini. Jangan. Gambar gue diambil sana udah. Buat tanda gambar. Jadi masih ada keturunan dikit gitu ya. Masih. Turunan Indo masih ya. Kalau saya tanjakan. Tanjakan Indo. Tanjakan Indo. Sebenarnya Indo dia tanjakan Indo. Indo nanjak kemarin. Iya tuh. Baik, sekarang kita lanjut.
kita panggilkan pasangan kedua. Aja orang bintang film juga ini ya. Kok bintang film lulu? Enggak, nanti enggak giliran dari apa Warung Tegal juga sama panggil aja. Percaya deh, insya Allah akan datang begitu. Ya, kita panggilkan Aven Christy dan Hedy Diana. Iya. Iya. Memang bintang film cakep-cakep benar semuanya. Cuman gua aja rada-rada gitu. Mana bini lo? Bini. Tinggalan. Bener-bener dah. Kita enak kalau lihat sama orang cakep gitu ya. Betul enggak? Iya. Kalau lihat saya enak enggak? Serem. Emang lo kira gue hantu blau? Oke, bagaimana? Aven masih main film juga? Sekarang ini udah enggak. Oh enggak ya? Kan tadi bilangin tadi film lagi film. Enggak, saya kan barangkali. Sini kan enggak. Barangkali sini. Disini gak main film gak apa-apa, asal bisa main becek aja. Kalau Hedy Diana masih nyanyi saya tahu ya. Masih keliling-keliling gitu. Belakang ini agak dikurangi ya. Jangan, kalau keliling terus nanti pusing, dia pusing. Ya. Pusing saya. Iya, situ keliling dia yang susah. Mau keliling kemana coba? Dia keliling, dia keliling rumah juga. Gak apa-apa ya, film lagi lesu gak apa-apa. Biarin aja, asal kitanya gak lesu ya. Kalau lesu terus-terusan, lesu. Oke, Hedy Diana ya. Sementara begini. Muka jahilnya udah keluar. Jahilnya udah keluar. Anda sih gak jahil. Cuman bangor. Minum. Datang sini pantasnya bawa kue ketupat kayak gitu. Kue putu kayak. Enggak, ya, nanti datang gua anu udah senang ya. Sama-sama. Minta maaf. Emang gua kan minta-minta. Minta maaf. Oh, minta maaf. Oh, benar banget. Ada ya, air dingin ada. Ntar dong ya. Belum teken kontrak. Oke, sekarang begini aja dulu ya. Sementara Bung Aven dan Bung Adi ke dalam dulu ya. Kita main catur. Di dalam dulu biar bini-bini ente di sini gitu. Ya. Aman. Oh, aman. Ya ampun. Masih aja khawatir sama gue lo. Gue kan udah enggak bisa. Jangan khawatir dah. Pokoknya safe by the bell. Safe by the bell. Oh, ada belnya. Masuk. Jangan ngintip-ngintip loh. Mau kena sepatu. Jangan ngintip lagi. Jangan dihabisin nasi gue ya. Pegel ya. Perempuan kalau ketawa pegel di sini kok. Kalau gue di sini. Belum gitu. Oh, beda. Laki sama perempuan memang beda. Laki kan perempuan terjadi dari rusuk laki-laki. Lihat di proses sini gue hilang atuh. Oke. Sekarang saya mau tanya. Siap-siap dikerjain gue. Kapan? Ya. Enggak tahu. Galakan dia lo. Mentang-mentang habis turun mesin. Baterainya masih kuat. Ya. Kapan dan di mana terakhir kalinya
ibu menyatakan cinta atau sayang kepada bapak? Nah, akhir-akhir ini gitu maksudnya. Kayaknya setiap hari deh kayaknya. Lu nafsu judulnya. Lu nafsu. Kayaknya perjalanan kesini dalam mobil aja masih sempat ngomong. Oh, berarti terakhir di mobil? Di mobil. Di mobil ya? Tadi. Di mobil. Ini juga kalau inget dianya. Ya kan papa kalau omongan gue udah gak dianggap angin. Jadi di mobil bilang ya. Gak ada pisau ya sini ya, bisa-bisa salah tikem ya. Tadi bilang gitu, bilangnya gimana tuh? Bilangnya gimana? I love you. Nah, I love you, you love me. Mie goreng. Lalu dia bilang, Snooki, I love you. Aduh. Ada yang bilang yang, gitu juga kan. Peyang. Paling peyang. Oke, okay. Kemudian kalau apa? Edi gimana, Edi? Tadi malam. Tadi malam. Kalau kita tadi malam, enggak munafik tadi malam. Tadi malam ya. Waduh, tadi malam ya. Pantes. Kan menyatakan cinta kan? Iya. Tadi malam pokoknya. Tadi malam. Iya, saya tahu. Iya. Malam kan? Malam. Iya, malam, malam. Tadi malam. Aku semalam aku bermimpi bertemu embung-embung. Nah, kedua pertanyaan. Buat siapa nih? Anda. Saya galak, Pak. Habis dibentak, mau bentak lagi. Mumpung gak ada laki lo. Kalau gini gua gak kesini. Hah? Kalau gini gua gak kesini. Kesini. Rugi seumur hidup. Umpama sedang makan di restoran, yang mana yang akan diminta bapak suami Anda sebagai penambah selera makanan yang dipesannya? Apa yang minta kecap? Panjang amat. Hah? Panjang amat. Ya lo kecilin aja. Lagi, lagi, lagi. Ya lagi makan nih di restoran. Yang mana yang diminta nih sama sang suami nih untuk menambah selera makan? Apa yang diminta? Kecap asin, apa kecap manis, apa sambal, apa cuka, apa-apa gitu. Apa dengkol, apa? Semua. Kerupuk. Kerupuk. Kerupuk kalau kamping. Awas kalau kamu jalan. Kerupuk kamping. Menambah kan? Iya, menambah selera. Oh, benar. Gampang aja makannya. Mping, asal jangan genteng aja. Kalau Anda gimana suaminya? Kalau saya selalu yang diminta itu sambel ya. Wah. Itu selalu untuk menambah selera makan. Itu sambel aja kan? Hanya sambel aja. Sambel doang. Sambel dengkek. Apa tuh? Sambel lado. Ya, oke. Okay. Sambil terasi lah. Ya, oke. Okay. Nah, kemudian pertanyaan ketiga. Ah, perilaku ibu yang bagaimana yang paling disukai oleh bapak? Lelah. Perlakuan ente yang semenin sama si dia, apa ya coba? Apalagi, apalagi bulat atau gimana? Dia ngaku aja lah, Mer. Edin depan-depan manusia banyak ini ya, anu-anu gue. Apalagi gimana lah, apalagi berpakaian yang ini gimana gitu kan. Apalagi gimana deh yang banyak sih, sombong amat. Apa ya, yang paling disuka ya? Iya, ya lihat sini, gue lihat dong. Kecewa liwat situ. Pandangan mata saya. Pandangan mata. Iya. Kemudian Anda? Ayo. Kalau saya ini ekstrim terus nih. Ekstrim. Yang paling disukai. Kalau
terus terang ya. Iya terus. Terus kita nggak bisa bohong kita orangnya. Kita nggak main gelap-gelap. Kalau udah pakai pakaian tidur. Dia senang gitu. Bukan senang lagi. Oh gitu. Sakit mah tuh bahayanya. Iya iya iya. Senangnya pakaian tidur. Tapi apa hubungannya sakit? Kalau mau gua pakai nyelam. Kalau sakit mah mama ayo. Oke, ya terima kasih ya atas jawabannya. Sekarang saya mau panggilkan tepuk tangan. Adi Surya, Andre dan Aven Grete. Ya, tepuk tangan ini ya. Rasain lo. Kita dikerjain. Kerjain Bang Ben. Hah? Kerjain ya? Enggak, siapa yang ngerjain? Kerjain. Haji lo. Haji kan ya? Oke, sekarang Bung Adi. Jauh-jauh dulu ah. Siap-siap gitu. Udah berantem ya? Siap-siap musuhan. Kapan dan di mana terakhir kalinya ibu menyatakan cinta atau sayang kepada anda, bapak? Kapan? Ada batu ya, gak? Kan, belakangan ini nih. Terakhir? Iya, menyatakan cinta ya gitu. Menyatakan sayang. Lu main gosok tangan aja. Ingat-ingat dulu dong, ingat-ingat. Gue bilang kan gak ingat. Tadi sebelum kemarin mas. Iya. Tadi sebelum kemarin mas. Jadi Tadi pagi katanya tak ada di mobil. Budak sih. Orang udah bilang, Snooki, I love you. Iya, iya, iya. Di mobil tadi. Tapi kan sama tadi. Iya. Tadi di rumah sama di mobil sama emang. Punya tadi. Iya betul. Ah kemudian, Alfred gimana? Ah. Menyatakan sayang, menyatakan cinta yang terakhirnya 2 tahun yang lalu. Sebenarnya sih hampir setiap hari ya. Ya, gak tahu. Semalam juga kayaknya nyatain cinta. Jadi semalam ya? Gue belum. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ya. Umpamanya Anda sedang makan di restoran. Yang mana yang akan diminta? Anda sebagai penama selera makanan. Bahan sambal. Sambal. Sambal emang sama memping sama. Sambal tuh, Pak.
kenapa? Kenapa? Kita lagi susah kagak ada sayur, udah makan nasi pakai sambal. Jadi oke. Nah, sekarang yang pertanyaan ketiga. Emping. Nah. Emping. Emping udah liwat. Ini sekarang perilaku ibu yang bagaimana yang paling disukai oleh Anda? Ya. Perilakunya Mer yang paling Anda sukai ya. Wah, salah lagi pasti. Gua tadi mintain pisau. Tikam. Sekarang-sekarang nih. Iya, pakai sekarang-sekarang lagi. Namanya orang ada berubahnya. Iya, betul. Sekarang kan sudah beda gitu. Iya, kira-kira yang paling sedap dipandangin gimana nih? Bini kita nih gitu kan. Paling kalau dia lagi main sama anak tuh. Salah lagi, aduh. Gua pites lo. Pandangan mata gue. Dokar ya. Bang Ben, dulu mah begitu, sekarang udah lah. Dulu belum, masih berduaan aja, berdua corong ya. Sekarang mah udah ada anak. Ya iya. Emang anak aja? Iya. Wah, enak aja. Gue sih anak-anak, bini-bini. Betul ya, maksudnya begitu. Coba lo, emang anak bisa jenengin juga. Oke, sekarang kalau ada gimana? Ah, kalau saya tuh paling senang lihat perilaku istri saya tuh kalau dia sedang bergembira ya. Kalau dia lagi sedang nyanyi. Ya. Terus lagi. Kalau lagi nyanyi, terus lagi pakaian tidur. Pakaian tidur dong bilang. Terus dia bilang apa tadi? Senangnya apa dia? Kalau lagi nyanyi gitu. Nyanyi ya? Dia pakaian tidur. Kalau gue mentang katanya kalau dia lagi pakaian tidur, matanya itu melotot. Iya, dia pura-pura. Iya dong. Mentang-mentang punya penyanyi. Oke. Nah, pemirsa di rumah rasanya memang ini tamu kita nih memang istimewa dua-duanya. Nah, sementara kita nanti sebelum mana? Kita taruh lo. Jebrantem di sini. Oke, nanti kita akan tahu siapakah pemenangnya nanti ya. Nah, sementara ada tamu yang melihat kita terus. Pemirsa, kita sudah lihat tadi bagaimana lucunya kedua pasangan ini dan kita tidak tahu siapakah kiranya yang lebih ideal dari yang ideal gitu. Kita tanyakan kepada dewan juri, Pak, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Kita dewan juri diantaranya Tika Bisono, Ibu Nani Wijaya dan saya sendiri telah menilai kedua pasangan ini dan memang sama-sama bagus, sama-sama cakep semuanya. Tapi barangkali udah tahu kita siapa yang menang, siapa yang kalah gara-gara kerupuk emping sama mata ini. Dan sesudah kita kumpul semua nilainya, ternyata pasangan Adi Surya Abdi dan Meriam Belina mendapat angka 555. Sedangkan pasangan Aven Christy dan Heidi Diana mendapat angka 750. Yeay! Oke, pemenang adalah dari Heidi Diana.